kayaknya salah satu sate Padang yang paling enak, sate Pariaman ya, sate Padang Pariaman yang paling enak di Lubang Buaya. Oke, kita langsung pesan aja. Beli. Beli. Apa? Beli. Iya, Pak. Sate Padang, Bang. Satu, Bang. Satu. Di makan sini pun, Bos. Makan sini. Satu porsi lah, Bang. Kayak kata lama banget sih. Pakai usus enak. Ususnya berapa? Setengah-setengah aja deh, Bang. Setengah-setengah aja. Porsi setengah-setengah. Empat-empat ya. Iya, boleh. Eh, lu beli di sini emang keunggulannya apaan sih? Keunggulannya di sini ada kuahnya. Keunggulannya di sini tuh paling enak banget. Gue bilangin sama tante-tante, kakak-kakak gemes katanya sih paling enak di sini. Katanya. Dia katanya dipilih daging jantung sapi buatan, bukan gitu, Bang? Ya. Hah? Ya, coba, Bang, bisa dijelasin, Bang. Ini apa namanya sih, Bang, ini keunggulannya? Nggak ada, kita nggak punya keunggulan apa-apa. Dagang tapi kayak nggak yakin gitu, dagang. ini sate pakai daging nggak pakai ya. Apaan, Bang? Satenya ada dua jenis, jantung sama usus. Jantung sama usus. Kalau misalnya lu suka jantung, ini sate Padang yang paling enak. Ususnya lu bisa lihat bergremicik di sini ususnya. Ini satu porsi isi 8 tusuk. Satu porsi isi 8 tusuk. Mantapnya. Ini sate bersama dengan usus dan daging jantung. Jantung daging apa enggak, Ji? Daging jantung. Daging jantung. Bisa lihat nih ya. Ini penumpahannya kurang strategis sih menurut gua, tapi rasa itu enggak bisa kebohong. Boleh lihat langsung ya. Aduh. Ini sih yang paling parah nih, ususnya nih. Khususnya lu kalau misalnya bisa ngerasain langsung, lu pernah merasakan sop otak kambing? Bukan sop otak kambing, apa ya yang bagusnya ya? Lu pernah merasakan usus sate Padang? Sama aja dong. Enggak, ini lebih enak. Ini lebih enak. Cobain ya. Cobain aja nih. Makan, Bos. Ini ganggu. Kentongin dulu. Gimana? Kayaknya rempah-rempahnya yang dibuat. Demi satu rempah-rempah. Gua gak tau udah rempah-rempahnya apa. Tapi kuahnya yang gravy ini kayak kuah India atau enggak lu? Kari. Kuah India mah kalah. Kari kali ya? Oh ya kari, kagak. Kuah ini lebih enak. Kacau. Langsung nih, double bite. Jangan double bite dah. Dagingnya dulu. Karena precision pembakarannya yang sangat tepat. Enak banget juga. Enak sih, enak banget. Enggak rasa amis. Pokoknya yang lu suka daging, lu harus coba. Karena lu omnivores. Gimana kalau nama viewers kita omnivores aja? Bagus tuh. Omnivores. Omnivores. Mungkin tukang makan. kita belum ngebahas harga nih. Ntar lu ah, makan dulu yang enak. Gak gitu dong viewers. Reviewers makan gak gitu dong. Gak. Gue bohong gua. Coba bayangin nanti gua ada di link deskripsi alamatnya, Instagramnya. Oh, by the way gua enggak disponsori sama Teh Botol. Walaupun video pertama gua, tolong telepon gua. Kali aja lu gua bawa kemana-mana.
Nah, abis ini cobain ini yang khusus. Cobain ya. Gimana? Kayak istri ya. Kenapa tuh? Agak ngelawan. Pakai pakai ini. Pakai lontong dong. Pakai lontong lebih enak. Yoi. Teksturnya gimana teksturnya? Agak ngelawan. Kayak apa ya makannya? Kayak usus. Iya. Ini kalau usus ayam tuh nggak terlalu enak kalau ini. Jadi di dalam ususnya itu kalau lebih dilengkapi bumbunya tuh ya. Tuh di dalam ususnya tuh jadi tuh dia kasih bumbu. Gak oh jadi sebelum bumbunya, sebelum itu dibumbuin dulu ya? Iya. Kata abangnya tadi 1001 bumbu dia ngerasain ya. 1001 bumbu. 1001 bumbu. Kayak lontok. Parah sih. Mertua lewat juga bakal lihat. Kenapa? Cuma kemauan. Mertua lihat juga. Udah amat ya. Uangnya nih. Masalah porsi gimana? Pas nggak? Lebih lah lihat di sini. Ini lontongnya banyak banget. Satu porsi itu ada 8 tusuk. Lu bisa pilih setengahnya pakai usus atau usus semua atau pakai jantung semua. Atau daging semua. Biasanya sih katanya biasanya ada lidah. Kalau paling kalau lu fanatik sate Padang, lu bakalan tahu. Kalau sate Padang itu biasanya pakai daging lidah, daging jantung. Yang omnivore langsung aja datang. Link di deskripsi gua. Jangan lupa like and subscribe karena subscribe itu katanya itu YouTuber yang lain itu adalah ladang kita lah. Like and subscribe. Udah ya, gua makan dulu.